Oke, di video kali ini saya akan menunjukkan sebuah program untuk mengambil semua link akun-akun dari sebuah grup Facebook atau member dari sebuah grup Facebook ya. Nah, ini ya. Udah, kemudian kita tinggal copy aja. Copy ID dari si grupnya. ID itu ada di sebelah groups. Kemudian slash ID-nya. Nah, jangan ambil slash-nya coy, ID-nya aja. Kita copy. Kita masukkan di sini di grup ID, okay. Kemudian kita setting juga akun mana yang akan dijalankan. Ini saya pakai akun 334 yang ini ya. Okay, kemudian jumlah member yang akan kita ambil. Misalkan saya setting 200 deh, biar banyak ya. Nah kalau udah, tinggal kita running aja projectnya atau programnya. Nah, udah. Kalau misalkan teman-teman pengen ambil, kebetulan waktu ini saya belum buatkan outputnya ke dalam CSV ya. Jadi untuk sekarang kita copy aja dulu seperti ini, copy, terus kita simpan. Atau kalau misalkan teman-teman pengen dibuatkan juga outputnya ke CSV atau ke Excel atau ke JSON atau ke database atau ke apapun itu, silahkan teman-teman chat aja WhatsApp saya yang ada di deskripsi video di bawah. Untuk membuktikan, kita buka aja linknya, link akunnya. Nah, Vika Fatima, kita cek juga di sini, di grupnya ya, di orang, di bawah, ada nggak ya? Kita cek F. Nah, muncul ya, bergabung 9 menit yang lalu, cek juga yang ini. Ada yang Tata, ada ya. Cek lagi. Buntu Gayang, Buntu Gayang. Apa lagi ini? Nah, masuk ya. Oke, itu aja untuk videonya. Saya mengingatkan buat teman-teman yang membutuhkan jasa pembuatan program, baik itu web, menggunakan PHP native, framework Laravel, framework CI, atau kode igniter, atau framework Vue.js untuk front-end-nya, atau teman-teman mau membuat aplikasi Android menggunakan Java, Kotlin, Flutter, atau membuat aplikasi desktop menggunakan Java, C Sharp, VB.NET, Python, atau lagi nih, teman-teman mau membuat bot untuk otomatisasi di Chrome, seperti balas pesan masuk, edit teman, posting di grup Facebook, posting di beranda Facebook, Instagram, TikTok, atau Twitter, atau untuk spam di marketplace Facebook juga bisa ya. Jadi kalau teman-teman punya produk, kita jual di marketplace secara brutal, itu bisa juga. Atau lagi nih, mau scraping data dari YouTube, Facebook, Instagram, Twitter, TikTok, marketplace, e-commerce, atau dari web apapun, seperti web berita misalnya, atau web informasi apa, silahkan infokan saja detail programnya, detail projectnya di WhatsApp di bawah ya. Itu aja untuk videonya. Semoga bermanfaat, and see you in the next video.